Halo teman-teman semua, hari ini kita akan menyelenggarakan sebuah lomba lari, yaitu lomba lari dengan orang-orang terpilih dari seluruh Indonesia. Ada Somad, sang pelajar SMA, ada Alok, sang pemuda Free Fire, lalu ada Agus, sang pemuda pengangguran yang jadi beban keluarga juga ikutan di sini. Ada Kevin, sang pemuda tajir yang anaknya orang kaya, bapaknya pejabat pula. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu, Yadi, seorang pemuda Pancasila. Oke, daripada banyak bacot, kita langsung aja yuk mulai pertandingannya. Oke, kalian dukung siapa? Ayo saya tulis aja ya di kolom komentar jagoan kalian siapa. Oke guys, kita mulai saja pertandingannya. Waduh, ternyata si Agus langsung larinya kencang banget guys. Waduh, apakah Agus sang pemuda pengangguran bisa menang? Kita lihat saja guys. Wah, tapi makin lama nih kayaknya Agus udah makin capek nih dia. Ya, kita bisa lihat di sini ternyata Agus udah dibalap sama Alok. Lalu dibayang-bayangin oleh Kevin, si pemuda tajir. Waduh, ternyata Agus capek guys. Waduh, gimana sih Gus? Oke, di posisi pertama masih ada Alok, sang pemuda Free Fire. Lalu di posisi kedua ada Kevin. Dan ada Yadi, sang pemuda Pancasila. Waduh, si Alok makin lama makin kenceng larinya guys. Apakah si Alok bisa menang? Kita lihat saja. Ya, sebentar lagi garis finish di depan mata. Apakah Alok bakal menang? Ya, yeah, ini dia. Dengan santainya ternyata Alok bisa memenangkan pertandingan kali ini. Nah, kira-kira siapa nih dari teman-teman semua yang tadi dukung Alok? Bisa tulis aja ya tadi di kolom komentar. Terus, buat tantangan berikutnya, kira-kira kita lomba apa lagi ya guys ya? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya.